Saya jadi bingung juga tahu. Ngajarin tentang agamanya banyak banget sepanjang syuting. Ini kita udah mulai. Hah? Demi apa? Demi Allah, Allah Ta'ala. Ya Allah. Tepuk tangan dong. Apa nama filmnya? Cinta dalam ikhlas. Judul filmnya udah keren tadi. Di dalam cinta harus ada keikhlasan. Kebalik, say. Di dalam ikhlas ada cinta. Cintanya di dalam ikhlas. Iya. Gue jadi bingung juga tau. Ini menceritakan tentang Atar. Atar ini ketemu sama Ara di semasa SMA-nya. Terus setelah berapa tahun berlalu, mereka berpisah untuk memantaskan diri masing-masing. Akhirnya ketemu lagi setelah dewasa. Gak tahu dia mereka endingnya bareng apa enggak. Diangkat dari novel ya ini? Dan ini ternyata kisah nyatanya Kang Abai dan istrinya Teh Nia gitu. Itu cakep begini tau. Sumpah, iya. Impas sih lo. Susah nggak memerankannya? Sebenarnya lebih ke susah ke karakter Aranya. Ara ini lebih ke orang yang melakukan apapun mengikuti takdir, ikhlas. Tapi Ara nih mengubah sudut pandang aku juga loh kak sebagai Zara ya. Selama pendalaman karakter, aku mencoba berhijab. Ternyata pakai hijab itu ternyata nyaman ya. Sekarang aku udah nggak bisa ngerasain nyamannya itu di mana gitu. Nggak bisa aku ngeliat dia dari tadi sedih. Kenapa lo ngeliat? Bersinar lo ngeliat. Cewek itu ada beberapa cewek itu yang memang pas pakai kerudung tuh beda auranya. Lu juga belajar agama nggak akhirnya? Iya, betul. Tuh kan? Apalagi dari saudara kita Pak Om Fajar Bustomi juga ya. Kan ngajarin tentang agamanya banyak banget sepanjang syuting gitu, ketemu Kak Dude Herlino gitu, ngobrol banyak. Alhamdulillah banyak pelajaran sih untuk ke aku pribadinya juga gitu. Sama Agun ini kita udah kenal lama. Akhirnya di sini seproject lagi, jadi kayak teman kecil aja ketemu lagi, ngobrol-ngobrolnya enak diajak diskusi. Deg-degan nggak sebelum syuting? Kayak gimana ini aku pakai kerudung dengan? Justru aku excited untuk syutingnya karena proses editingnya sangat menyenangkan gitu, seru. Yang isi original soundtracknya Zara sama aku. Oh iya. Betul. Wow, intensitas ketemu kalian tuh. Ini apa nih? Kalau menurut Zara yang paling bikin menarik filmnya apa? Banyak kutipan-kutipan yang mungkin akan sampai ke hati kalian dengan tepat. Kita dalam ikhlas di seluruh bioskop Indonesia.